به ومن والاه. أما بعد، الحمد لله بشكر kepada الله سبحانه وتعالى kerana tadi kita sama-sama dapat beribadat dan kemudian nak solat tarawih dan kita ada kuliah sikit. Nampak suasana tu suasana meriah dengan ibadat. Kalau orang Palestin meriah dengan perjuangan, kita berjuang cara kita. Dan saya tadi masa naik tadi nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Lepas tu duk ingat tajuk ceramah saya, tak jadi sembahyang sunat. Tajuk saya akan bersambung tajuk yang sama yang tuan-tuan dah biasa dengar, tapi kita nak start balik. Tajuknya ialah afdaliyah. Afdaliyah dalam bahasa kita panggil mana yang lebih afdal. Dalam bahasa moden sikit dia panggil priority dalam Islam. Tuan-tuan sekalian, saya sebut dulu kalau tuan-tuan masih ingat, dalam menyambut Ramadan Al-Mubarak, kalau di Mesir tak suka perkataan Mubarak, tak tahu kan, Ramadan Karim, kita masih mengharapkan nama tu. Dan orang kita bagus tertumpu kepada soal-soal fadilat. Sebenarnya fadilat ni sangat penting. Fadilat penting, tetapi ada satu lagi yang lebih penting daripada fadilat. Namanya ialah syarat. Syarat lebih penting daripada fadilat. Fadilat memang penting. Contoh, apa fadilat sembahyang berjemaah? Sembahyang berjemaah fadilatnya ialah salatul jama'ati tafdulu min salatil fardi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah lebih besar pahala daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjat. Apa fadilat selawat Nabi? Dalam bahasa mudah, selawat kat Nabi ni, man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Nabi bersabda, sesiapa yang selawat ke aku sekali, Allah balas selawat ke kita 10 kali. Apa fadilat haji? Orang buat haji ni, fadilat dia, bila dia pulang ke tanah airnya, dia akan dapat keampunan daripada Allah, kayawmin waladathu ummuhu. Seperti dia jadi macam baby yang baru lahir. Itu fadilat dia. Fadilat puasa. Fadilat puasa banyak sangat. Ada tarawih, ada puasa. Sehingga puasa ni kita semua tahu, ustaz sebut, setiap amalan, apa nama ni, Allah akan bagi pahala. Tapi amalan berpuasa, Allah akan rahsiakan di bumi sehingga malaikat pun tak tahu pahala puasa. Sebab wa ana ajzi bih, Allah akan bagi sendiri di padang mahsyar nanti. Jadi kelebihan-kelebihan tu banyak. Jadi sebab kerana fadilat lebihlah bulan Ramadan, masya-Allah. Melempah-lempah orang kat masjid sampai sekarang. Buah tamar melimpah, derma melimpah-limpah. Makan melimpah ruah. Anak yatim gemuk dan kemetot. Sehingga nak dapat anak yatim tu, kita kena tunggu, kena booking, tunggu giliran dulu. Sebab apa? Sebab fadilat di bulan Ramadan. Saya nak beritahu tuan-tuan yang sudah tahu ni, fadilat penting, tapi ada satu lagi yang lebih penting. Nama dia syarat. Contoh, syarat dia, puasa ada kelebihan dia, tapi syarat nak dapat fadilat-fadilat tu, namanya
taqwa. Kalau saya buat contoh, ada seorang raja, dia kata better mau bagi kepada tuan-tuan, nak bagi apa? Nak bagi tanah, contoh bagi hadiah, bagi banglo, bagi banyak benda, tapi dengan satu syarat. Kalau kita fikir tentang hadiah, 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 tapi lupa nak fikir syarat, kita mungkin tak dapat hadiah. Pertandingan, pertandingan contoh apa-apalah. So hadiahnya BMW 5 Series contoh. Hadiah, tapi kita nak cari hadiah, lupa nak isi borang, lupa syarat pertandingan, maka kita tak dapat fadilat, tak dapat hadiah. Boleh faham ke tak faham? Nampak macam insaf je nampak. Okey. Jadi puasa ni, tuan-tuan sekalian, jadi fadilat tarawih besar. Maknanya fadilat puasa hebat, fadilat qiyamul lail, fadilat sedekah. Tapi yang lebih utama, syarat nak dapat kelebihan tarawih, nak dapat kelebihan dalam erti kata sebenarnya, kita kena fokus pada takwa. Jadi kalau takwa, semayang tarawih yang bertakwa, semayang yang diterima, bukan 8, bukan 20. Puasa yang yang takwa ialah puasa yang boleh mengubah dan buang dosa. Semayang qiyamul lail yang diterima, bukan rakaatnya, tapi rakaat itu penting, tapi yang paling penting semayang itu betul, kemudian ikhlasnya betul, rukun-rukun betul, maka kalau kita penuhi syarat, pahala kita dapat. Salawat ke Nabi, salawat ke Nabi besar sangat pahala. Itu fadilat. Syarat nak dapat fadilat, kena sayang Nabi, kena ikut Nabi, jaga sunnah Nabi, pertahankan sunnah Nabi, barulah salawat kita tu dapat pahala. Kalau kita salawat ke Nabi tapi cara hidup melawan Nabi, pelekeh sunnah Nabi, gelengang salawat, masih lepas maya sallallahu ala Muhammad, tapi kita lawan Nabi, maka selawat kita tu selawat yang tak cukup syarat, tak boleh pahala. Maksudnya fadilat penting, tapi yang paling penting untuk ikut. Minta maaf, macam adik-adik tahfiz kita, kita hafaz surah Al-Baqarah, baguslah ini remaja, hafaz surah Al-Baqarah, berapa lama hafaz? Bagus, hafal. Imam, sorry, sahabat Nabi yang bernama Ibn Umar, dia kata, aku hafaz surah Al-Baqarah 3 tahun. 3 tahun dia hafaz, maknanya, tengok dia punya cara dia. Dia menghafaz ayat satu, yang kedua, dia membuat, menterjemah, ikut kehendak ayat tu 3 tahun. Dia kata, aku dapat laksanakan Al-Quran. Jadi, wajah Quran ialah bukan sekadar baca, bukan menang nak piala, tapi nak ikut sebab Quran diturunkan. Zalikal kitab, lagi la raiba fi, lagi hudan. Hudan tu apa? Untuk dapat hidayah. Siapa dapat hidayah? Orang bertakwa. Jadi kalau fokus kepada takwa, dia akan betul sebelum buat, dia akan betul ketika buat, dia akan betul selepas buat, ada kesan. Itulah namanya syarat puasa. Sebelum puasa betul, ketika puasa betul, lepas puasa betul, sebab dia buat dengan syarat. Kahwin, sebelum kahwin betul, ketika kahwin betul, lepas kahwin tak ada lepas kahwin. Sayyidina Ali kata, dia sebut satu perkataan, dia kata hidup ini hanyalah mimpi sahaja. Bila kita mati baru tahu realiti. Maksudnya kita hidup ni tuan-tuan, kadang-kadang tak perasan. Hidup tak perasan. Bila kita mati baru kita tahu betapa pentingnya hidup. Bila mati. Tapi mati tu pula dah menyesal, dah lepas peluang, baru tahu berertinya hidup. Tapi orang yang faham konsep keutamaan masa hidup ni, dia sangat jaga peluang hidup. Dia bukan hanya cari fadilat, sebab fadilat dia tak tahan lama. Dia kena betulkan syarat. Syarat tu namanya keutamaan.
Okey. Tuan-tuan nampak macam faham. Kalau faham boleh teruskan. Okey, tuan-tuan sekalian, hari ini orang kita tak faham keutamaan. Tak faham keutamaan gini. Sembahyang tarawih memang rajin. Tapi sembahyang fardu tak berapa rajin. Saya pernah dengar ada seorang sebut, dia kata, aku kalau tak sempat sembahyang Jumaat tak apa. Yang aku risau kalau tak sempat sembahyang raya. Sembahyang raya sunat. Sembahyang apa tu? Sembahyang Aidilfitri dia ialah sembahyang raya itu sunat. Sembahyang Jumaat itu rukun Islam. Bila tak faham, dia rasa meriah sembahyang raya, semua orang ada pakai samping semua takbir raya pula lepas tu, maka rugi benar kau tak sembahyang raya. Tak sembahyang Jumaat, dia pernah sebut, rugi. Tak sembahyang Jumaat, tak apa, sebab minggu depan ada lagi. Kenapa tu? Sebab tak faham keutamaan. Jadi bila tak faham keutamaan, orang tak faham keutamaan ni, kadang-kadang dia buat ibadat tapi tak jadi pahala. Orang yang faham keutamaan nampak macam tak buat apa tapi ada pahala. Tuan-tuan yang duduk dalam kuliah nampak tak ada apa pun, relax. Tapi pahala besar. Minta maaf, minta maaf. Kalau majlis ilmu macam ni, kalau tuan-tuan minta maaf, ada orang ustaz duduk mengajar, dia orang duduk mengajar ni kan nampak gitu je. Dia duduk belakang, sorry ya sorry, buka Quran seorang diri, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Sebab konon-kononnya yang sedang dengar ceramah tak buat apa, tapi aku duduk baca Quran, tengok ni lebay punya orang. Jadi sebenarnya, itu maklumat anda, majlis ilmu yang kita buat, tuan-tuan dengar-dengar ni, sebenarnya dapat pahala wajib. Orang yang baca Quran, dia tak dengar majlis ilmu, dia dapat pahala sunat. Pahala sunat dengan wajib, mana besar pahala dia? Besar. Apa nama ni? Sebab majlis ilmu sangat hebat. Sangat hebat. Sangat hebat. Sebab tu kalau nak baik, majlis ilmu, cuba bagi contoh, dia ialah taman-taman syurga. Taman syurga, satunya ilmu. Yang kedua, duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan kalau letih tak larat, mari duduk majlis ilmu, tidur pun tak apa. Memang berkat majlis ilmu ni. Malah ketenangan yang akan dapat pada hati-hati manusia bila anda berada di majlis ilmu. Walaupun anda tak faham, contohnya apa-apalah, mengantuk, tak larat, anda boleh pahala. Sebab kelebihan majlis ilmu, namanya priority. Dah masuk isyak dah? Ha? Okey. Tuan-tuan sekalian, bila kita faham keutamaan, dia kata kita akan melihat dunia bi'ainin mutafattihah. Kita lihat dunia dengan mata yang lebih luas daripada kita melihat dengan kacamata amalan tapi kita tak berilmu. Jadi Islam jadi sempit. Kenapa sempit? Sebab ilmu tak banyak. Saya berhenti ke apa? Boleh berhenti dah. Semain terawih sunat. Baru dah gua kena berhenti awal. Okey. Saya satu lagi minta maaf. Tuan-tuan, contoh ya. Contoh bila kita pergi, ini cerita tuan-tuan dah faham. Bila kita pergi musafir, kita pergi musafir kita diberi kelonggaran. Masya-Allah. Jarang ceramah dapat air separuh jarak. Biasa air penuh. Simbolik suruh habis cepat. Memang faham keutamaan. Makam tinggi. Wali-wali. Dah lupa dah apa cerita ni. Kalau anda musafir, minta maaf, kadang-kadang kita kesian. Tapi jangan dengan orang jahil, jangan bergaduh. Susah kita. Okey, kalau anda pergi musafir, saya pernah juga orang dengar, kalau kita musafir, kita dah ada kereta sendiri, bawa kereta sendiri. Kemudian kita sampai dekat R&R tu kan,
kita boleh pilih nak berhenti kat mana kat mana. So kenapa lagi perlu semain jamak dan qasar? Rugi. Semain zuhur, semain waktunya. Asar, semain waktunya. Kita bukan naik bas, kita sendiri bawa. Ha, jadi kita kalau masa tu, kalau tengok orang lah, nak terang tengok orang. Kalau jenis kaki gaduh, ada diam je lah. Kalau jenis kopiah tinggi, boleh boleh jaga pula. So sebenarnya bila anda musafir, tengok orang tak semayang fardu zuhur, dosa besar. Orang tak semayang fardu ni dua. Dosa pertama, dosa dengan semayang. Dosa kedua, dosa dengan waktu tu sekali. Waktu zuhur tu anda tak beribadat waktu tu, dosa. Jadi Allah ni kesian kat hamba dia, Allah sayang kat hamba dia. Waktu zuhur, kalau anda pergi musafir, Allah beri waktu. Zuhur boleh bawa ke asar, asar boleh tarik ke zuhur. Kenapa? Sebab anda tahu marhalah, dua marhalah. Kalau menurut kajian ulama, marhalah ni ialah, marhalah ialah perjalanan unta. Dia boleh berjalan, unta ni dia sekali dia minum dia tahan 15 hari. Dia boleh berjalan tanpa henti. Unta kalau sekali dia berhenti, satu marhalah. Dua kali berhenti, dua marhalah, 80 kilometer. Jadi unta berjalan lama, dia boleh tak berhenti. Dan dua kali berhenti unta tu, 80 kilometer. Jadi saya nak beritahu, Allah sayang kat kita. Kalau anda semayang, semayang apa? Kalau anda solat, zuhur berhenti, kemudian asar berhenti, itu namanya semayang orang biasa. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semayang jamak qasar ni sadaqatun yatasaddaqahullah. Sedekah yang Allah bagi. So kalau Allah bagi, kita tak ambil, tak baguslah. Kalau raja beri gelaran, ambil lah. Simbolik. Hamba Allah tuan-tuan. Tak ada kelebihan apa-apalah. Dapat okay, rakaman susah sikit. Okey, itu dia. Ada rakam boleh cerita. So saya nak beritahu keutamaan. Jadi kalau anda faham keutamaan, tengok satu lagi pahala. Kalau orang sakit sebelah rumah, jiran sakit, anda duduk kat masjid, orang kata jom kita ziarah orang sakit, anda kata pergi ziarah, saya nak berzikir. Sebenarnya ziarah orang sakit tak ada apa-apa, pergi ziarah je. Ziarah ataupun tetamu datang rumah, biasa je layan, cakap biasa, minum air kopi, teh gelas separuh contohlah tu. Contoh macam tu. Syekh, gurau-gurau Syekh, minta maaf. Ini berkat ni, air berkat. Sebenarnya nampak tak ada apa pun. Berbanding anda pegang Quran, anda berzikir. Berzikir tu, anda tahu berzikir? Allahu Akbar. Masa berzikir tuan-tuan, saya nak sebut, berzikir menyebut nama Allah, pahala nampak besar. Tapi kerana melayan tetamu, ziarah orang sakit, kita ziarah balik, ziarah mak, ziarah saudara mara, pahala sangat besar. Jadi baca Quran nampak besar pahala, tapi bila orang faham keutamaan, tengok Nabi sebut, man kana yu'minu billah, sesiapa beriman dengan Allah, falyukrim dhaifahu, muliakan tetamu. Beriman Allah tak nampak, hari akhirat belum berlaku. So dua ni cerita penting. So muliakan tetamu. So mulia tetamu tu pahala besar. Anda ziarah balik kampung, balik kampung mak ayah kita, pahala besar. Tapi kalau giliran balik raya rumah mertua, lagi besar pahala. Pahala pertama, tinggalkan mak di kampung. Pahala kedua, sebab rumah mertua. Sebab orang kita bila balik raya rumah mertua, memang masam je muka. Giliran rumah kita, yes, senyum sepanjang jalan. Saya nak beritahu, siapa balik ziarah orang, anda kalau pergi ke negara Arab, kalau musim panas, awan hampir tak ada. Ceritakan sahabat Nabi pernah ziarah orang, dia pergi ziarah, sedang ziarah, awan tiba-tiba muncul daripada langit, turun awan, turun dekat dengan dia, turun bawah, keluar seorang lelaki. Keluar, dia terkejut, siapa dia? Dia kata, aku malaikat. Kenapa datang? Aku datang ni sebab Allah, Allah hantar aku nak kirim salam kepada kamu sebab kamu pergi ziarah. Ziarah orang sebab aku suka kat dia, aku sayang kat dia. So untuk maklum anda, keutamaan ni, isu tentang masyarakat, pahala lebih besar daripada ibadat-ibadat peribadi. Jadi yang pentingnya faham keutamaan. Bila tak faham keutamaan, satu, saya sebut satu poin. Contoh satu lagi, cerita-cerita buat baik ni,
dia alam fantasi. Alam fantasi kita, dalam kita, bila kita berfantasi, menurut hukum fiqah, menurut alam jin, dia sudah jadi realiti. Anda baru berfantasi, tapi dalam fiqah, dalam ilmu jin, sudah jadi realiti. Contoh, anda berfantasi, aku nak sembahyang tahajud. Itu buat belum? Belum. Tapi Nabi sebut, man hamma bihasanatin falahu ajrun wahid. Siapa bercita, berniat, baru nak buat satu, berfantasi, dapat satu pahala. Baru berfantasi, alam fiqah, dah dapat pahala. Anda berfantasi dengan sembahyang, aku nak batalkan sembahyang. Bukan aku batalkan, aku batalkan lain. Aku nak batalkan solat, dah batal solat. Sebab anda baru berniat, tapi dah dikira realiti. Alam jin, sama juga. Saya ada belajar, baru belajarlah jin sikit, baru belajar sikit. Baru kenal jin. Bila kita belajar tentang jin, jin mula kenal kita, susah. Susah, pergi tempat gelap sikit, ada je dia. Dulu rumah saya dekat Terengganu, ada jin. Jadi sejak saya duk jadi ustaz, jin tak ada, tapi seriau-seriau gitulah. Dia seriau ni dua. Kalau seriau dekat ni, kat leher ni, ada jin. Kalau seriau kat bawah, penakut. Jadi bila saya belajar aja, bila balik rumah, dulu tak pernah, sekarang jin jalan kat saya. Aduh. Itu dia. So alam jin tu, tuan, dia anda berfantasi tapi realiti. Contoh, kita baca ayat kursi, contoh, tujuh penjuru, kita niat nak pagar rumah. Nak pagar rumah, anda niat, niat tu kan fantasi. Dia terus jadi realiti, rumah tu ada pagar. Itu dia punya fantasi. Sama juga, apa nama itu, kalau anda penakut. Kalau kita takut sebab jin ni, yang jin jahat tu, dia durhaka dengan Allah. Bila dia durhaka dengan Allah, kita tak boleh takut kat dia sebab dia durhaka dengan Allah. Kita kena berani dengan orang durhaka pada Allah. Okey, jadi saya nak beritahu, contoh ya, kalau kita takut, takut you baru berfantasi, dia terus nampak anda takut. Kalau kita berani, dia pun orang ni berani. Dan maaf, anda tak belajar apa nama tu, tak belajar ilmu jin tak apa. Kalau anda dekat dengan Allah Ta'ala, anda memang hebat. So, cerita seorang perawat, anak murid Harundin, dia merawat jin tak keluar. Tak keluar. Kebetulan Datuk Sri Hadi Awang datang sebelah tu. Mu tak keluar, aku panggil Haji Hadi. Jin kata, aku keluar. Keluar terus. Belum lagi Haji Hadi mari tu. Dulu kita dengar zaman Imam Malik kan? Imam Malik duk ngajar kat masjid, orang kena rasuk. Dia kata, imam tolong baca sikit. Imam kata, aku tak lagi, ambil terompah aku. So ambil terompah pun lari. Jadi saya nak beritahu, alam fantasi ni priority. Alam fantasi sangat penting. Nak buat baik kena ada. Kalau nak berjuang pada jalan Allah, mesti ada. Nak mati syahid, mesti ada. Dah ada pahala dah. Satu lagi, setengah perawat ni, perawat yang biasa, bila jin rasuk, dia suruh keluar. Tak keluar, keluar. Tak keluar, aku keluar. Cerita. Wallahualam tu, Datuk Arundin dia bawa kereta dulu. Ada orang baca surat khabar, siapa cerita saya tu. Cerita orang baca surat khabar dalam kereta dia. Bunyi selai. Dia tengok ada orang. Dia berhenti, dia buka pintu. Sila keluar. Jin tu keluar. Kalau kita bunyi, orang baca surat khabar, kita berhenti kereta, aku keluar. Maksud saya, merawat jin ni ada yang dia suruh keluar. Dia tepuk, fakhruj, ukhruj, fa'innaka rajim. Keluar. Ada setengah tu bomo, dia beritahu kat jin, kalau kamu tak keluar, aku sembelih kamu. Sembelih pun dia berguna fantasi. Dia baca ayat Quran, dia pergi kat leher orang sakit, dia buat gini. Dia buat macam tu, kena sembelih jin tu. Ada kenalan dekat Terengganu, dia tembak jin, dia bunuh jin. Last kali jin serang dia. Dua orang pembantu dia meninggal kena serang di jin. Jadi saya nak beritahu, prioriti, keutamaan, banyak antaranya utamakan syarat baru fadilat. InsyaAllah kalau kita betul syarat, fadilat dapat. Kalau cari fadilat saja, syarat tak cukup, kita letih. Sebab tu Nabi sebut, berapa ramai orang puasa, tak dapat apa-apa. Berapa ramai orang sembahyang malam, tak dapat apa-apa. Sebab dia kejar fadilat, syarat tak cukup. Sebab tu
tak dapat apa-apa. Jadi insyaAllah minggu depan saya ke Dubai insyaAllah. Sekian, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.